Hamin 3 jelang perayaan Idul Fitri tahun 2018 ini, aktivitas arus mudik di Bandara Internasional Supadio Pontianak mengalami peningkatan cukup signifikan. Lonjakan penumpang sejak Hamin 7 sudah mencapai angka 10 hingga 15%. Lonjakan penumpang arus mudik Lebaran 1439 Hijriah, H-3 jelang perayaan Idul Fitri semakin terlihat di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Tujuan Makassar, Jakarta, dan Putu Sibau menjadi dominasi penerbangan arus balik penumpang jelang Lebaran di Bandara Supadio Pontianak. Lonjakan penumpang sudah mulai mengalami peningkatan sejak H-7 dan hingga saat ini. Lonjakan penumpang arus mudik sudah berada di angka 15% dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pergerakan penerbangan internasional jelang Lebaran tahun ini juga mengalami peningkatan sebesar 15%. Dibandingkan kapan dengan tahun lalu? Dibandingkan Lebaran tahun lalu. Dibandingkan dari H-8 sampai nanti H-8. Ditambahkan John Muhtarita bahwa untuk mengantisipasi lonjakan penumpang nantinya, pihaknya telah menyiapkan 6 extra flight dengan tujuan Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa daerah tujuan lainnya. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar melaporkan.